seterusnya, kita akan tengok tambah yang melibatkan tahun dan bulan. Soalan yang pertama, 3 tahun 4 bulan tambah 5 tahun 5 bulan. Perkara pertama yang perlu kita lakukan adalah lakukan bentuk lazim. Tambah 5 tahun lima bulan. Dan apabila terdapat dua unit yang berbeza, garis tengah jangan lupa kita lakukan. Kenapa? Ini untuk mengelakkan kita melakukan kesilapan semasa melakukan pengiraan. Jadi 4 tambah 5 9 bulan, 3 tahun tambah 5 tahun kita akan dapat jawapan 8 tahun. Jadi jawapan akhir untuk soalan ini adalah 8 tahun 9 bulan. Kita tengok soalan yang kedua, bentuk soalan seterusnya. 6 tahun 8 bulan tambah 2 tahun 9 bulan. Sama juga seperti soalan yang pertama, kita lakukan bentuk lazim terlebih dahulu. Tengah jangan lupa dilakukan bagi mengelakkan kita melakukan kesilapan. Selesai melakukan bentuk lazim, barulah kita melakukan penambahan seperti biasa. 8 tambah 9 kita akan dapat 17 bulan. 6 tahun tambah 2 tahun kita akan dapat 8 tahun. Kita lihat di bulan 17 bulan ini kita boleh tolakkan dengan 12. Apabila kita buang 12 bulan, kita masukkan ke rumah tahun akan menjadi 1 tahun. Jadi 17 tolak 12 kita akan dapat 5 bulan. 8 tahun tambah 1 tahun kita akan dapat 9 tahun. Jadi jawapan akhir untuk soalan ini adalah 9 tahun 5 bulan. Tajuk seterusnya kita akan tengok tolak masa yang mana masih lagi melibatkan tahun dan bulan. Kita tengok soalan yang pertama untuk tolak, iaitu 12 tahun 10 bulan tolak 6 tahun 3 bulan. Perkara pertama, macam biasa kita lakukan bentuk lazim. Selesai melakukan bentuk lazim, jangan lupa iaitu garis tengah. Bila kita dah melakukan semua ini, barulah kita boleh menyelesaikan penolakan seperti biasa. 10 tolak 3 kita akan dapat 7 bulan. 12 tolak 6 kita akan dapat 6 tahun. Jadi, jawapan akhir untuk soalan ini adalah 6 tahun 7 bulan. Selesai soalan yang pertama, kita tengok pada bentuk soalan yang kedua. 7 tahun 1 bulan tolak 3 tahun 8 bulan. Okey, selesai melakukan bentuk lazim, macam biasa kita baru boleh melakukan penolakan. 1 tolak 8 tak boleh. Bila tak boleh, kita minta pertolongan daripada tahun. 7 akan bagi 1 tahun, tinggal 6. 1 tahun itu kita bawa masuk ke dalam rumah bulan, jadi 12 bulan. 12 tambah 1 kita akan dapat 13. 13 tolak 8 kita akan dapat 5 bulan.
6 tolak 3 kita akan dapat 3 tahun. Jadi, jawapan untuk soalan ini adalah 3 tahun 5 bulan. Seterusnya kita akan tengok darab masa yang mana masih lagi melibatkan tahun dan bulan. Kita tengok dua bentuk soalan yang berbeza. Kita tengok soalan yang pertama, 5 tahun 3 bulan darab dengan 3. Kita lakukan bentuk lazim terlebih dahulu. Sama seperti tambah dan tolak, darab juga kita perlu lakukan pembahagian di tengah-tengah untuk mengelakkan kita melakukan kesilapan. 3 darab 3 kita akan dapat 9 bulan. 5 darab 3 kita akan dapat 15 tahun. Jadi jawapan akhir untuk soalan ini adalah 15 tahun 9 bulan. Kita tengok pula macam mana kita nak melakukan penyelesaian untuk soalan nombor 2. 9 tahun 4 bulan darab 5. Garis tengah jangan dilupakan. Okey. Selesai melakukan bentuk lazim, barulah kita boleh melakukan penyelesaian. 4 darab 5 kita akan dapat 20 bulan. 9 darab 5 kita akan dapat 45 tahun. Melihat kepada jawapan, 20 bulan ini sudah melebihi 12 bulan. Jadi kita tolak di sini 12 bulan. Dan 12 bulan tersebut kita masukkan ke dalam rumah tahun. Bila kita masuk ke dalam rumah tahun, tahun akan bertambah selamanya 1 tahun. Jadi, barulah kita boleh melakukan penyelesaian untuk yang terakhirnya. 20 tolak 12 kita akan dapat 8 bulan. 45 tahun tambah 1 tahun kita dapat 46 tahun. Jadi jawapan akhir untuk soalan ini adalah 46 tahun 8 bulan. Selesai dan kita akan teruskan untuk lihat bagaimana untuk menyelesaikan masalah ataupun soalan berkaitan bahagi. Seterusnya kita akan tengok bahagi masa yang melibatkan tahun dan bulan. Ada dua bentuk soalan yang berbeza. Kita akan tengok satu persatu. 45 tahun 5 bulan bahagi dengan 5. Perkara pertama, kita mesti lakukan bentuk lazim. Untuk operasi bahagi, pembahagian tengah mesti dilakukan untuk mengelakkan kita melakukan kesilapan semasa menyelesaikan masalah. Berapa darab 5 kita akan dapat 45? 9 darab 5 kita akan dapat 45. Kita tolak. Berapa darab 5 dapat 5? 1. 1 darab 5 kita akan dapat 5. Kita tolak. 5 tolak 5 kosong. Tak ada. Jadi jawapan atas ni adalah 9 tahun 1 bulan. Selesai untuk soalan yang pertama. Kita tengok bentuk soalan yang kedua. 111 bulan tukarkan kepada tahun dan bulan. Sekarang bulan nak tukar kepada tahun. Ingat semula formula tadi, kita mesti bahagikan dengan 12. 111 bulan bahagi dengan 12. Jadi 1 dengan 12 tak boleh dibahagi, letak sifar kecil. 11 dengan 12 tak boleh dibahagi, letak sifar kecil. 111 dengan 12 boleh dibahagi.
12, 12, 24, 36, 40, 64, 76, 72, 84, 96, 108 dan yang terakhir 120. Jadi kita lihat 111 berada dalam lingkungan 108 hingga 120. Jadi kita mesti mengambil nombor 108. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 darab 12, 108. 9. Selesai. Jawapan yang atas ini akan menjadi jawapan yang pertama dan yang bawah ini akan menjadi jawapan yang belakang. Jadi, jawapan akhir dia adalah 9 tahun 3 bulan.